catatnya nih. Dari media mana nih? Sekarang dipindahkan ke itu. Dikendari, Kak. Hari ini ada kegiatan apa sih, Pak? Ya, jadi untuk hari ini tanggal 22 hari Selasa, di mana kita melaksanakan operasi penertiban pajak kendaraan bermotor baik roda 2, roda 4 maupun roda 6. Dari pukul berapa, Pak, dilaksanakan ini? Tadi kita mulai laksanakan itu pukul 09.00 sampai saat ini. Dan yang terjaring untuk sampai saat ini untuk pajak sudah ada kurang lebih 20-an. Dan untuk pelanggaran lalu lintas yang kami sudah tindaki untuk penindakan tilang sudah kurang lebih sekitar 12 tilang. Apa saja, Pak, yang diperiksa selain pajak? Selain pajak, kita juga periksa kelengkapan surat-surat apabila pengemudi atau pengendara tidak bisa memperlihatkan SIM atau STN-nya sudah masa berlakunya habis, maka kami tindaki penindakan tilang. Jika kedapatan melanggar, Pak, proses selanjutnya bagaimana? Nanti untuk kita apabila kita dapatkan ada pelanggaran, kita berikan tilang. Nanti untuk proses selanjutnya, si pelanggar nanti akan menebus tilangnya di pengadilan pada tanggal yang sudah ditentukan. Berlangsung berapa hari? Jadi ini kita kerja sama-sama Samsat Maros, jadi dalam satu minggunya itu sekali dilaksanakan. Oh, jadi ini nanti akan jadi dirutinkan ya, Pak, atau bagaimana? Bukan juga rutin, tergantung dari permintaan dari Samsat untuk kami dari Satlantas Polres Maros untuk membackup dalam hal penegakan untuk penertiban pajak kendaraan bermotor. Rencananya akan dilaksanakan kembali kapan, Pak? Kemungkinan besar untuk minggu depan hari Selasa kita laksanakan lagi. Akan dilaksanakan lagi ya. Di sini lagi ya, Pak? Untuk titiknya nanti kita tentukan di mana situasinya yang kita anggap pergerakan kendaraan lebih maksimal, di situ kita tempatkan. Rencananya ini sampai pukul berapa, Pak? Rencana mungkin setengah jam ke depan lagi sudah rampung. Oke, Pak. Sampai 11.30. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Maros yang mengatakan bahwa hari ini ada pemeriksaan pajak kendaraan. Jadi di sini hingga siang ini sudah ada 19 kendaraan yang melanggar dan juga untuk yang ditilang itu ada sekitar 20 tribuners. Jadi ini lokasinya berada di Masjid Al-Markas Al-Islami Maros dan sini sudah banyak sekali petugas yang berjaga untuk mengarahkan seluruh kendaraan masuk di pelataran Masjid Al-Markas ini kemudian diperiksa untuk pajaknya seperti itu tribuners. Ya, ini memang menjelang bulan Ramadan juga biasanya memang rutin dilaksanakan seperti ini tribuners. Ini Bapak Malik sedang bersiaga, berbanyak sekali. Jadi memang titik yang dipilih adalah titik yang paling vital di mana pengendara biasanya banyak melintas di daerah tersebut. Ya, tribuners. Pak Andros. Oke, Tribunal, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi.